Oke bosku, selamat siang. Kita lihat cemplung ini bosku ya. Kita lihat bagian-bagian dari truk cemplung tua ini bosku. Untuk bagian bak, dia pakai plat besi ini bos. Suka angkutin singkong dan pasir. Untuk kaki-kaki ini banyak 70% bagian sasis seperti ini bosku, sasisnya cemplung tua memang asik. Sudah bervariasi stiker plat besi. Dia pakai tanduk zaman dulu, kokoh, pengaman buat budi karena suka melintas di jalan areal. Cemplung 120 PS. Lampu-lampunya mantap, bening. Untuk kipas aktif, di spionnya ini pakai spion kanter nih, spion kanter. Nih. Untuk tangki aman. Ada yang bocor. Sasisnya main oke. Hanger-hanger. Untuk ban gak ada yang pakai kanisir. Mantap. Percus, tak perlu menghabiskan uang banyak, kita sudah punya truk tumpung. Waduh, uangnya seperti ini karena cemplung ini sudah tua, jadi harap dimaklumi. Kalau punya angkutan areal harus punya truk cemplung karena super irit BBM, rajanya areal. Sudah ada salon untuk musik. Sudah tua ini. Penyabak besi. Kaki-kaki sehat, aman. Aman terkendali. Untuk ban juga oke. Memakai tanduk. Yang punya truk cemplung ini sangat pandai merawatnya, bersih. Dihiasi stiker buat ngangkutin pasir, singkong. Super irit BBM 120 PS.
pemilik armada ini memang oke, super jos, rajin untuk merawatnya. Tak kalah dengan armada-armada muda warna kuning. Di dalam ruangannya kalau tanduk ini untuk pengaman. Terus